kondisi jalan di khususnya di Prapat di Danau Toba itu berkelok-kelok tajam, naik turun, bisa ditemukan banyak yang masih rusak. Jadi kalau kebut-kebutan nih bakal bahaya banget di sini. Ya pasti banyak bang, apalagi angkot-angkot ini. Makin hujan gini kan makin ngejar sewa dia bang. Terus kasih lewat aja dulu orang itu bang, daripada kita yang bahaya bang. Menelusuri berkilometer jalan menuju danau vulkanik terbesar di dunia ini bukan menjadi hal yang remeh. Selain harus terampil, pengendara juga perlu terbiasa dengan medan yang ada. Danau Toba, kekayaan dan keelokannya menjadi anugerah bagi seluruh kehidupan yang menghuninya. Harmoni alam yang berpadu dengan karakteristik masyarakatnya telah melegenda dengan berjuta pesona, menjadikannya salah satu kawasan wisata terbaik yang pernah ada. Pemerintah masih terus berupaya mendongkrak semua potensi yang tersedia, mempercepat perkembangan di sektor pariwisata dengan merevitalisasi di setiap nadi transportasinya. Pembangunan infrastrukturnya itu kan belum rata, jadi masih banyak kayak rambu-rambu juga belum sesuai, belum pas sih. Jadi kita cenderung agak takut pergi ke sana. Event ini penting karena memberikan edukasi bagi pengguna jalan. Jadi ada simulator di situ, ada simulasi untuk orang-orang yang belum bisa berkendaraan gitu. Kampanye keselamatan berkendara Toyota, sebuah gagasan edukasi bagi masyarakat. Seraya terus mengawalnya dengan memberikan sarana pendukung yang lebih baik. Selalu di jalan itu harus banyak-banyak bersabar kita. Ada mobil lebih lambat dari dia, dia usahakan harus di depan dari yang mobil tersebut. Gak sabaran istilahnya bang. Kecelakaan di bulan ini banyak, kalau meninggal dunia ya baru-baru ini ada juga. Wah mengerikan lah bang. Mau nyari dia kan, ternyata dia banting ke kiri, masuk jurang dia. Pas saya kasih saya pinggir, dipotong ya bang, mobil depan. Ya udahlah bang, diterima aja lah. Karakter pengendaranya seperti simpul yang sulit dilepaskan. Kecelakaan sering ditemukan di jalur-jalur berkelok serta tajam. Kita akhirnya memutuskan hal yang paling penting untuk menjaga keselamatan berlalu lintas itu adalah pemasangan kaca cembung. Kaca cembung atau convex mirror turut memudahkan pengendara menghadapi kondisi lalu lintas Danau Toba. Ini merupakan sebuah langkah tepat yang selaras dengan kampanye keselamatan berkendara. Semenjak ada convex mirror ini tadi bang, kita nggak pala ngedim, nggak pala ngelekson bang. Kita langsung dari jauh pun udah nampak bang. Tamunya sudah nyaman, yang bawanya pun nyaman juga. Sama-sama nyaman. Cita rasa lokal, kearifan tradisi, keterbukaan, serta eksotisme budaya Toba sudah sepantasnya dikenal dunia. Memberikan sensasi perjalanan wisata yang mudah dan aman, terus mengalun seiring berjuntai harapan. Intinya kita saling menjaga ya, saling menjaga dengan perlengkapan-perlengkapan jalan yang ada di sekitar wilayah Danau Toba, sehingga nanti siapapun yang berkunjung ke Danau Toba, bila jalannya bagus, berkeselamatan, rambu-rambunya lengkap, cermin tikungannya ada, sehingga tidak terjadi kecelakaan, maka mereka sehat datang ke Danau Toba dan pulang pun akan selamat.